Hello guys, dan ini di video ini kita akan membahas tutorial cara pengoperasian kren Sunny ya, mobil kren Sunny STC 550 ya. Nah, ini operatornya namanya Kang Ajis. Dan lokasinya ada di bawah jembatan tol Cipularang kilometer 100. Nah, ikuti terus guys, nanti kita tanya-tanya itu operator apa-apa saja, fungsi-fungsi handle dan tombol-tombol yang ada di kabin sopir atau di kabin operatornya. Ikuti terus, jangan lupa dukung terus channel ini, like dan subscribe, komen di bawah guys jika ada kekurangan, dikasih masukan. Oke, ikuti terus. Oke, ini dia kren, mobil kren Sunny STC 550. Oke, start bang. Oke, indikator sudah nyala ya? Ready, nyala. Kita start aja. Start. Oke. Pressure udah lengkap semua ya, angin udah full ya. Untuk pressure angin udah mencukupi. Ah, mencukupi. Baterai itu mesin ya. Mesin. Oke. Selanjutnya kalau untuk kerja kita masukkan PTO dulu ya. Masukin PTO. PTO ini posisi normal, netral, posnering ya. Kita injak kopling untuk switch PTO yang ini ya, injak ya, kopling dulu ya, injak kopling baru injak kopling dulu. Terus switchnya kita on kan. Nah, on ke atas. Baru kita baru masuk ke prosneling gigi. Prosneling gigi 3 bisa, gigi 4 bisa. Gigi 4 bisa ya. Tapi dalam saya pakainya gigi 3. Gigi 3 iya. Ya. Kita masukkan gigi 3. Switch low ya. Switch itu. Untuk switchnya low, okay. Di low. Kalau di high dia nggak mau, dia masuknya ke gigi. Di low ya. Oke, kita lepas pelan-pelan. Oh, ya. Di monitor ada itu dia ya? Di monitor sudah ada tanda PTO ya? Iya. Tanda PTO masuk. Ini rem brake ya? Ini sudah. Untuk ini rem brake. Ini posisi on ya, rem brake ya? Brake on. Oke. Okay. Ya. Terus mungkin kalau bingung untuk normalin lagi ke normalin dari mode PTO ke mode normal. Uh-huh. Kalau mau jalan kita injak lagi, injak kopling, netralin prosneling, prosneling kita netralin. Nah, ini switchnya di off kan, switchnya di off kan. Oke. Okay. Kita mainkan ini yang ini. Ini untuk mode jalan. Oke, siap. Dan ini posisi harus di sini ya. Kalau PTO mati posisi di bawah, posisi sini. Harus di bawah. Dia jangan sampai di atas. Di atas jangan sampai. Walaupun dia jalan atau masuk PTO jangan di atas. Oke, ini untuk apa nih bang? Jadi ini untuk double gardan. Oh, double gardan ya. Iya. Oke, di posisi-posisi lumpur atau tanjakan iya, berat ya. Iya. Gigi kelinci dan double gardan ya. Double gardan. Oke. Setelah itu kita ke apa ya, outrigger ya? Outrigger. Okay. Outrigger ada di bawah ya, di bawah kabin. Oke. Kita turun. Oke. Lanjut bang. Oh, ini udah ada petunjuk ya? Nah, ini udah ada petunjuknya untuk vertikal. Horizontal. Vertikal horizontal, out-in ya. Iya. Untuk horizontal kita mainnya di sini ya. Ini posisi normal nih. Ini posisi normal. Normal. Ini posisi normal. Naikin ke atas dia, ke berarti atas. Untuk horizontal ya. Nah, untuk horizontal. Nah. Untuk yang sebelah sini ya. Oke, yang sebelah kanan ya. Ya, sebelah kanan. Nomor 2 dari depan sama nomor 4. Oke.
speaker. Kalau untuk jack kita ke bawah. Oke, vertikal ya. Vertikal ke bawah ini. Untuk keluar masuk, keluar masuk. Naik turunnya ya. Keluar masuk speaker atau naik turun jacknya. Kalau ke sana dia tarik ke atas, keluar. Masuk. Masuk. Ya. Oke. Kalau ke kalau keluar, out ya. Dia keluar. Tergantung kita fungsikan yang mau dikeluarin horizontal atau vertikal ya. Nah, untuk jack depan. Depan ya. Depan ini ya. Satu. Yang paling dekat sama out-in-nya ya. Out-in. Siap. Ini ada water pass-nya. Ini turtle, gas. Gas manual ya. Sudah bisa. Dan kalau bingung juga bisa baca petunjuk di sini ya. Oke. Ini ada 1 2 3 4 ya kan? Iya. Posisikan ini dia 1 2 3 4 5 depan. Oke. Siap. Selesai untuk outrigger, lalu untuk pengoperasian. Sebelah sono. Oke. Saya masuk ke ruang pengoperasian ya. Ruang operator ya. Oke. Jadi ini sudah masuk ke PTO. Tapi PTO masih posisi off ya. Masih di posisi off. Kita on kan ya. Di on ya. Ya, untuk switch-nya ini. Atau putar ke kanan. Ya, putar ke kanan 2 kali. Oh, 2 kali ya. Iya. Oke. Sampai untuk ini udah mati. Nah, itu komputernya sudah hidup ya. Loading ya. Kita tinggal satu kali tekan ya untuk F8 ya. F8 tidak oke saja, sudah ada tanda checklist juga ya. Setelah itu bisa di F8 lagi bisa. Jadi keluar untuk settingan blok kecil ya. Ini untuk blok kecil. Kalau kita mau ganti blok besar kita tinggal tekan F3. F3 ya. Ya, tinggal nanti keluar berubah ya, berubah. Dua. Tergantung kita mau pakai berapa lebingan ya. Lebingan tinggal tekan F3 itu terus ya. F3. Nanti keluar semua dia. Kita pakai lebingan 6. Lebingan 6 yang 29 ton. 29 meter. Okay. Sorry. 29 meter. Sama radiusnya di situ ada ya. Sekarang pakai blok besar rating 6, bom 29 meter, radius 9,8 meter, angle-nya 68 ya, 68 derajat. Nah, ini untuk ini, Bang. Untuk tombol-tombol ini. Ini untuk ini kan PTU udah masuk ya. Udah masuk ya. Cuman kan belum kita on-kan lagi. Kita on-kan lagi untuk pengoperasian ini. Untuk pengoperasian. Iya. Sudah kita bisa mainkan swing ya. Swing posisi di sini. Oke. Kalau untuk rilis anti tube block-nya, Bang? Rilis anti tube block tombol yang merah ini. Yang merah ini ya. Yang ada X ini ya. Iya, tombol. Oh, dia mati enggak, Bang, tekanannya? Kembali lagi ya, berarti harus ditahan ya. Iya, harus ditahan. Kalau untuk engine stop ya. Engine stop itu stop dari atas kita bisa matikan dari sini. Oke. Ini untuk free sliding swing. Oh, free swing ya. Free swing. Ini untuk teleskop. Oh, itu untuk teleskopnya. Section 1 2 3 4. Posisinya sebenarnya posisi kalau seperti ini kita pakai section 1 ya. Section 1. Section 1 keluar. Kita on-kan ya section 2 3 4. Oh, gitu. Keluar bersamaan ya. Keluar bersamaan. Nah, kalau untuk 2 3 4 aja kita bisa pakai ini. 234 aja ya. Iya. Enggak keluar satunya ya. Dua-duanya. Jadi dua-dua. Nah, kalau ini ini untuk speed winch drum ya. Winch drum. Winch drum. Oke, okay, oke. Okay. Kecepatan ya. Kecepatan. Jadi bisa lowernya lebih kencang ya. Iya. Oke. Kalau ini tombol lampu-lampu sama wiper ya. Oke, okay, bisalah dicari-cari itu ya. Yang mana gerak. Oke, okay. Ini
Handle? Untuk yang paling kiri. Kiri. Ini untuk handle swing. Swing ya. Oke, swing, swing ya. Ini. Ini untuk teleskop. Teleskop. Ya. Aha. Teleskop. Yang ini tengah. Untuk boom ya, boom ya. Boom, naik turun boom. Oke. Okay. Nah, ini untuk blok kecil. Aha, blok kecil. Ini untuk blok besar. Oke, okay. Siap siap. Selain itu ada lagi. Yang barangkali ini gas ya. Gas ya. Ini gas. Ini klakson. Oh, klaksonnya di kaki ya? Ya. Klaksonnya di kaki. Oh, klakson di kaki sebelah kiri klakson, sebelah kanan gas. Selain itu enggak ada lagi ya? Ada rem brake atau apa? Enggak ada ya? Enggak ada ya. Oke, berarti bisa langsung di operasikan kalau sudah semua. Kalau di, udah on sudah bisa on semua ya. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih udah bisa belajar dari Kang Ajis untuk pengoperasian STC 550 ya, Nobel Sunny.